apa yang dipikirkan? Kok maksudnya dari titik switching dari pertama menyalahkan diri sendiri, kemudian menyalahkan Tuhan, terus kemudian apa yang menjadi titik baliknya? Akhirnya kok bisa tidak menyalahkan lagi? Itu kan aku sudah BAB, pipis, makan, minum tuh kan di kasur, dok. Karena memang tidak ada keinginan untuk mau bangkit gitu. Sedih gitu loh, dok. Ada perasaan, kok gini banget aku kan. Sementara mereka aja sabar gitu loh. Mereka aja mau nemenin aku berjuang. Kok akunya tuh kayak nggak sadar diri gitu loh, dok. Percayanya, dok. Di hari itu aku tuh bisa duduk, dok. Baru deh timbulin di hati itu, di pikiran, tujuan hidupku sekarang ini ya mereka ini gitu. Kan pengobatan CA itu kan lama, dok. Iya, betul. Panjang kan? Iya, panjang. Pasti lelah. Aku lelah, orang tua juga lelah gitu kan? Iya. Oh. Mereka ninggalin kerjaan, ninggalin rumah lah di Sumbawa gitu kan? Mm-hmm. Itu bisa nemenin aku. Tahu ya rasanya tuh lelah gitu lah, dok. Aku bilang ke ibuku, Bu, nanti kalau misalnya aku nggak ada, ibu mau tinggal di mana gitu kan? Apa mau pulang kampung di rumah bapak gitu kan? Enggak, ngapain kita berpisah gitu kan? Kamu sehat, ibu juga sehat, kita hidup sama-sama, nggak ada nggak yang saling tinggal gitu.